Genderang perang Pilgub Jakarta 2024 mulai ditabuh. Figur yang akan maju bertarung mulai mengerucut ke nama Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman menyebut jika Anies Baswedan maju dan berpasangan dengan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, maka akan selesai di Pilgub Jakarta, terlebih jika berhadapan dengan Ridwan Kamil. Habib beralasan warga Jakarta membutuhkan figur pemimpin baru. Oleh karena itu, Habib meyakini Ridwan Kamil berpeluang besar untuk menang di Pilgub Jakarta. Pasalnya, perolehan suara Anies di Jakarta saat Pilpres 2024 kalah dibandingkan pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka yang diusung Gerindra. Justru ya, kalau Anies maju saya pikir, apalagi sekalian duet sama Ahok misalnya ya, saya pikir selesai ya. Penantangnya insya Allah akan menang kalau kita cari yang benar-benar kuat seperti Pak Ridwan Kamil. Kenapa? Ya, karena rakyat Jakarta ini kan selalu ingin yang baru, ya, selalu ingin yang orang tidak terlibat masalah-masalah lama. Ya, Anies juga kan kemarin kalah waktu Pilpres di Jakarta, padahal beliau gubernurnya, gitu kan. Walaupun tipis, tapi kalau kalah ya tetap kalah, gitu kan. Sehingga kalau ada orang baru, sosok baru menantang Pak Anies besok ini ya, saya pikir peluangnya besar ya untuk bisa menang. Sebagai petahana, Anies Baswedan menyatakan siap maju di Pilkada Jakarta setelah mendapat dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Anies pun berharap partai politik lain dapat bergabung dengan PKB untuk melanjutkan perjuangannya di Jakarta dalam 5 tahun ke depan. Anies juga mengklaim komunikasi dengan PKS dan Nasdem masih berjalan baik. Saya dengan rasa hormat, rasa terima kasih menerima amanah yang diembankan kepada kami. Amanah ini adalah amanah yang besar, tapi insya Allah bukan amanah yang berat. Dan perjalanan ini harus dilalui bersama-sama PKB DKI Jakarta yang memulai. Mudah-mudahan akan lebih banyak lagi yang bergabung bersama di dalam perubahan ini. PDI Perjuangan kian kentara memberikan lampu hijau kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Ardianto bahkan blak-blakan agar kader PDIP bisa menjadi calon wakil gubernur pendamping Anies. Menurut Utut, sosok Anies punya posisi baik karena popularitas dan elektabilitasnya di Jakarta. Dari sisi popularitas maupun elektabilitas, dugaan saya Pak Anies tentu punya posisi yang baik. Oleh karenanya, kalau memang misalnya Pak Anies berpasangan dengan kader kami jadi wagubnya, tentu sekali lagi ini belum diputus, ini pandangan personal, itu akan sangat baik untuk Pak Anies. Bila PKB, PDI Perjuangan, dan PKS, serta Nasdem bergabung mengusung Anies Baswedan, maka calon lawannya adalah Partai Koalisi Pemerintahan 2024-2029 yang mengusung Ridwan Kamil. Lantas, mungkinkah ronde 2 koalisi Pilpres akan terulang di Pilkada Jakarta? Tim Liputan Kompas TV.